Hari ini kita dolan kandang lagi di kandang kambingnya milik Mas Nur. Ini kambingnya habis beranak ya Mas Nur? Iya mas. Masya Allah, ini kapan ini beranaknya? Kira-kira 4 hari apa kapan loh mas? 4 hari? Kalau nggak salah ya. 4 hari, hari Minggu kemarin ya? Hari Minggu kemarin Minggu, kayaknya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini Iya, 4 hari mas ya? 4 hari. 4 hari. Nah, ini cempenya anaknya jantan atau betina mas? Jantan mas, jantan. Masya Allah. Dua ini jantan-jantan. Jantan semua. Nah, rezeki ini sampean ini memang jos ini. Iya. Ini kambingnya berarti saya jadi berapa mas? Dan 6 mas. Itu 2, 4, 5, 6. Iya. Nah masalah ini kita lihat cembenya ya guys. Kita cembenya masalah cembenya dua, yang satu warnanya merah mas ya. Iya mas. Warnanya merah. Yang satu warnanya putih, putih kepala merah. Dari belakang coba kita tengok. Iya seperti ini. Boleh dibuka mas? Wah boleh mas, boleh. Kalau mau lihat. Mas, ini sudah beranak berapa kali di sini? Yang dua kali. Dua kali? Iya. Dulu beli berapa mas? Dulu. Dulu itu burungan loh mas, burungan iya, itu dulu betinanya babonnya udah dijual. Oh, ini anaknya. Ini anaknya. Ini anaknya. Dulu beli indukan sama anak, anaknya iya, ini. Anaknya ini. Sekarang sudah sekarang beranak sudah ini. Beranak. Burungan iya. Berapa dulu? Dulu. Induk satu sama anak satu. Dua anaknya. Oh, anaknya dua. Iya. Yang satunya mana anaknya? Udah dijual jual, mas. Oh sudah dijual. Berarti sudah jual ya sama. Iya. Dulu berapa burungan? Burungan kira-kira 2000 mas. 2000 iya. Anak dua, anaknya anak dulu dua. Jantan-jantan atau? Jantan dan betina. Jantan dan betina. Ini anaknya sudah beranak lagi guys. Iya. Yang induknya sudah dijual, anak satunya sudah dijual, ini beranak lagi anaknya jantan-jantan. Memang Mas Nur ini top. Memang top. Ini nggak diborongkan lagi mas? Diborongkan 2 juta ini saya mau ini. Gimana? Belum mas, belum, belum masih suka. Oh masih suka. Anaknya itu, mantap ini. Ini kemarin kalau pas lahiran itu penanganannya gimana mas Nur? Penanganannya gimana kemarin? Enggak nangani sampean ya? Enggak nangani saya mas. Yang nangani siapa? Yang nangani bapak sama ibu. Oh berarti lah malam toh mas. Malam. Saya enggak tahu malam jam kira-kira itu jam 2-an jam 2 jam malam. 2 malam ini lahirnya. Iya. Masya Allah jam 2 malam. Sampean ini masih nyenyak-nyenyak tidur ya? Iya mas. Yang nangani bapaknya sama ibunya guys. Iya. Jadi ini Mas Nur nggak tahu penanganannya bagaimana. Yang pasti ini menambahi semangat untuk ngarit mas ya. Iya mas. Untuk ngarit. Terus yang tengah ini mas, ini anaknya yang mana ini? Ini anaknya ya yang ini mas. Anaknya ini? Iya. Berarti ini sudah beranak dua kali ini? Dua kali ya. Masalah ini betina ya? Betina. Calon induan ini. Nah kalau ini dengar-dengar kabar katanya sudah hamil ini mas. Iya mas. Ini induknya ini sudah berapa bulan ini? Itu hampir keluar loh mas, hampir itu lahiran juga, hampir sudah lahiran 5 bulanan, sudah 5 bulanan kira-kira hampir 6 bulan berarti iya. Sudah hampir mas ya hampir ya, ini sudah waktunya perluasan kandang lagi berarti iya kan? Mas itu jantannya itu yang cempenya yang ada di dalam itu jantan itu kok apa itu loh apa kok bulunya terlihat driwul-driwul itu kenapa mas? Terkena cacing mas sama cacing. Sama kena kutu juga kutu. Oh ada kutunya juga iya. Sudah diobati itu mas? Sudah kasih apa? Kasih obat cacing sama obat kutu apa tuh mas itu? Oh sudah diobati udah. Obat cacing sama obat kutu. Oke mas. Jadi Mas Nur ini dari ternak kambingnya yang awalnya itu cuma berarti pertama indukan pertama ini mas? Indukan pertama di sana mas? Yang sana? Yang sana iya, yang nah, sana ini tadi. Ini berarti beli baru ini? Beli baru. Ini beli baru dulu belinya berapa? Kalau indukan ini? Berapa mas? 1.500 apa 600 gitu mas? Oh
100. Iya. Ya, termasuk ekonomis Mas ya. Iya. Ini sudah berapa kali beranak di sini? Satu kali. Baru ini. Iya. Mau dua ini, kali. Ini mau dua kalinya masih di dalam perut, dalam ya, kandungan. Semoga lahir dengan selamat Mas ya. Amin. Ya. Kalau dari hasil USG ini perkiraan lahir ke depan ini jantan atau betina Mas? Kalau saya maunya jantan dong Mas. Samain maunya jantan. Iya. Kalau di USG sudah pernah di USG atau belum? Belum. Oh belum. Gak ada sini. Oke Mas. Ini berarti samain kalau kambing itu lahirnya bisa jantan-jantan jadi tambah semangat ya? Iya. Buat mau tambah semangat lah Mas kalau jantan. Karena kambingnya sudah banyak ini Mas. Kira-kira target ke depan itu mau digunakan untuk apa? Sampean sudah nikah apa belum? Belum. 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 Target ke depan gimana ini kalau kambingnya banyak ini kira-kira mau digunakan bekal untuk nikah atau enggak, Mas? Enggak nikah sampean. Yo, belum lah, Mas. Oh, belum. Lek banyak kan ya bisa untuk modal nikah atau nanti kalau bisa Mas kawinnya peternakan kambing banyak 50 ekor kan ya. Beda. Ini yang rumput sampean atau saya Mas tadi? Bapaknya sampean. Sampean. Saya. Ya ini hasil rumputnya Mas Nur. Ini rumput sawah ini Mas ya. Iya Mas. Campur apa ini? Kolonjono. 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 Wah, itu toh Mas. Itu Mas. Lepas. Tutup dulu guys. Sampai lupa enggak ditutup lagi. Karena Mas Nur mau menikah kambingnya yang lahir jantan-jantan. Ini biasanya kalau perawatannya dimandikan berapa hari sekali Mas? Nah, belum dimandikan Mas, hujan aja ini. Oh, cuacanya. Cuacanya hujan terus. Tapi kalau misalnya cuaca pas panas, biasanya berapa hari sekali sampai memandikan kambing? Enggak mesti ya Mas, enggak oh, mesti, enggak tentu. Enggak tentu. Oke. Nah, ini tes tadi. Wih. Itu ke belakang. Oh, belakang Mas ya? Iya Mas. Oh iya, rotok longgar Mas ya? Lubangnya longgar. Lubangnya rotok longgar ya. Oke Mas Nur, selamat ya. Iya Mas. Untuk kambingnya, terima kasih. Untuk liputannya, selamat. Iya Mas. Semoga dan cepat lahiran lagi yang indukan kedua. Demikian, salam angon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.